Mereka yang diundang ke persemuan kawin anak domba Allah. Kedatangannya ditandai dengan dua tahap. Yang pertama dia akan datang di awan-awan. Dan setelah dia ada di awan-awan, dia akan menjemput mempelainya. Dan setelah itu, dia akan turun dari awan-awan bersama-sama dengan orang kudus dan menginjakkan kaki di atas bukit Zaitun.